Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 142 P tahun 2016 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Gubernur Sumatera Utara sisa masa jabatan tahun 2013-2018. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, mengesahkan pengangkatan Dr. Nurhazizah Marpaung SHMH sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara sisa masa jabatan tahun 2013-2018 dan kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok serta tunjangan jabatan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada saat pelantikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2016, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sebelum Dr. Nurhazizah Marpaung SHMH mengucapkan sumpah berkenaan dengan pengesahan pengangkatannya sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara sisa masa jabatan tahun 2013-2018, terlebih dahulu saya akan bertanya, apakah saudara beragama Islam? Siap, beragama Islam. Bersediakah saudara mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Siap, bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Wakil Gubernur. Sebagai Wakil Gubernur. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Memegang teguh Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa, nusa dan bangsa. Penandatanganan berita acara, dimohon berkenan pejabat yang dilantik menuju meja penandatanganan. Dimohon berkenan Presiden Republik Indonesia menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah jabatan Wakil Gubernur Sumatera Utara sisa masa jabatan tahun 2013-2018 Saudari Dr. Nurhazizah Marpaung SHMH oleh Presiden Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan pejabat yang dilantik, dimohon kembali ke tempat semula.
Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh undangan lainnya.